hari ini juga ada lagi. Untuk menarik minat para pengendara mengikuti vaksinasi COVID-19, Polres Kapuas menggelar vaksinasi dengan menyediakan hadiah helm dan pembuatan surat izin mengemudi gratis untuk peserta yang beruntung. Minggu pagi, satu persatu pengendara yang melintas di Jalan Maluku, Kuala Kapuas dan belum disuntik vaksin diminta untuk menunjukkan identitasnya. Tanpa turun kendaraan, peserta diperiksa kesehatannya. Apabila sudah sesuai ketentuan, mereka langsung disuntik vaksin. Para peserta yang sudah disuntik vaksin akan menerima nomor undian yang langsung diundi. Sejumlah peserta mengaku senang dan menyambut baik pelaksanaan vaksinasi secara yang ada, karena memudahkan mereka untuk bisa disuntik vaksin. Saya sangat mengapresiasi karena tidak usah capek-capek turun dari motor. Saya sangat senang sudah selesai divaksin, langsung selesai. Semoga Kabupaten Kapuas telah berhasil menangani COVID dan semoga zona hijau. Vaksinasi untuk memperkuat kekebalan kelompok tersebut diikuti oleh 100 orang peserta. Ririn Binti dan Ali Hwan melaporkan dari Kota Kuala Kapuas.